Halo guys, balik lagi bersama gua RXD. Jadi di video kali ini gua bakal sharing lagi ke kalian cara atasi lag patah-patah pada game Mobile Legends ya guys ya. Yang baru mampir alangkah baiknya kalian tes subscribe dulu channel gua coy. Nyalain lonceng notifikasinya biar nanti gua upload video terbaru kalian langsung gas ke nonton ya guys ya. Oke guys, jadi di sini gua mau nge-fix masalah yang katanya loading screen tuh pas mau masuk ke match itu lama ya guys ya. Jadi kalian teh pada komen gitu, "Bang, gua kalau misalnya mau masuk ke match itu lama banget, bisa 1 menit bisa masuk gitu. Gara-garanya nge-freeze atau diam dulu enggak bagus gitu." Bukan enggak bagus, coy. Jadi ya lambat aja gitu ya kan. Nah, di sini gua mau nge-fix yaitu ada 2 cara ya, guys ya. Yang pertama itu gua sebelum masuk ke Mobile Legends-nya gitu, gua teh hapus dulu aplikasi yang berjalan di latar belakang gitu ya guys ya. Terus hapus cache aplikasi. Nah, udah kayak gitu terus login ke ML-nya. Nah, dan cara kedua adalah pakai file ya guys ya. Nah, di sini kalian wajib pakai file ini biar nanti kalian teh langsung masuk gitu pas loading screen teh langsung gaskeun gitu coy, karena itu mengganggu banget apalagi pas lagi mau rotasi kan lambat gitu, yang ujung-ujungnya gitu kita kalah rotasi sama musuh gitu coy. Oke, kalian cukup paham sampai di sini. Untuk video tutorialnya gue taruh di bagian akhir video ya guys ya. Kalian tonton dulu videonya sampai selesai gitu ya, bantu gue gitu supaya lebih semangat lagi kontennya gitu coy, bisa tembus 4000 jam tayang gitu. Oke, untuk link downloadnya nanti gue taruh di kolom komentar biar kalian teh mudah gitu masuk ke Google Chrome langsung ngedownload gitu coy. Oke, nah jadi sekian untuk pembahasannya. Selamat menonton dan enjoy. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up. Oke guys, kita masuk ke cara pemasangannya ya guys ya. Jadi caranya cukup mudah gitu coy. Oke, kalian klik dan ekstrak di sini ya. Untuk aplikasi Jet Archiver-nya gue udah siapin di kolom komentar ya guys ya. Atau enggak kalian download di Play Store. Kalian ketikkan aja Jet Archiver, nanti keluar aplikasi yang berwarna hijau ya guys ya. Nah jadi kalian tinggal tahan ini, lalu potong atau salin juga nggak apa-apa. Salin ya guys ya. Terus kembali, lalu pergi ke Android, ke data, lalu tempel di sini guys. Oke, lakukan ke semua file, terus ganti. Nah jadi caranya cukup simpel, mudah gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet gitu coy. Pasti cara ini work di HP kalian.
Gue jamin gitu, coy. Oke, jadi tutorialnya cukup sekian dari gue, dan selamat mencoba.